Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang beberapa kali. Charles Lokolingoi dan Julian Guevara mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Lucas Prigeri. Begitupun dengan Dalberto dan Abioso yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Teguh Amiruddin. Tepat pada menit ke-14, Rivera mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih mengenai Mister Gawang. Dan pada menit ke-31, Dedik Setiawan yang mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng tipis ke samping gawang. Kendati kedua tim bermain dengan saling menyerang, tetapi skor 0-0 tanpa gol pun bertahan hingga babak pertama berakhir.